ni remote asal kan? Ya, remote asal. Okey, dia punya function dia ada hanya buka dan tutup kan? Tak boleh buat function lain kan? Okey. Dengan saya tadi saya dah buat kan? Ya. Untuk jadikan function ni pelbagai lah. So sekarang ni cuba dengan apa ni, buka bonet dulu. Okey, buka bonet dah. Okey, bonet dah terbuka eh. Okey, sekarang ni kita tengok start enjin pula. Okey, start enjin. Ah, ni remote asal juga. Okey, dia akan menyala dalam masa 5 saat ataupun 6 saat. Okey, enjin hidup. Ah, cuba tengok pintu tutup tak? So bila enjin hidup, pintu akan, maksudnya semua pintu akan lock lah. Jadi kalau kita nak masuk, kita tekan unlock, boleh masuk. Jangan lupa tekan lagi. Okey. Apa tu? Dah tekan kan? Tekan. Okey, buka pintu. So kalau kita nak masuk, kita boleh jalan terus. Tapi kalau kita tak nak masuk, contoh macam ni tak nak masuk, tutup boleh pintu. Kita boleh off guna remote juga. Dia akan mati. Jadi itu function untuk remote. Untuk push start button pun sama, tapi saya dah terangkan sebelum ni. Jadi saya cuma tunjukkan demo ni lah. So macam mana, boleh faham? Faham mana? Masa puas hati tak? Puas hati mana? Tunggu 4 jam. Oh, 4 jam lah. 4 jam untuk dapatkan kelebihan yang tak ada kita lain. Ya? Ha? Okey lah. Masih ya? Okey.